Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CV House Outdoor. Kali ini saya akan tes akurasi senapan angin Monster tabung stainless OD32 pesanan dari Bos Saiful Munim di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oke ya, bagaimana untuk akurasinya ini? Langsung saja tak tes informasi peluru ini yang cocok. Ini pakai Barakuda Mate ya, dan ini di tekanan angin 2700 PSI. Ini sekarang saya peredamnya, Bos. Tak tes bagaimana akurasinya. Oke, di sini kosong ya, buatkan satu lubang peluru dulu. Itu ya. Tambahin lagi. Mantap ya, Bos. Ngumpul itu jadi satu lubang peluru. Tambahin lagi. Oke, tetap plung, tambahin lagi. Mantap sekali ya, Bos, emang akurasinya di CV AS Outdoor. Tetap oke, Bos, ngumpul di sini jadi satu lubang plung. Nah, ini tak nyatakan Bos tes akurasinya, dan ini barangnya, Bos. Sesuai pilihan ya, Moser single shoot, popper klasik warna hitam, bahan dari kayu mahoni ya, Bos. Untuk setelan powernya ini tak setelan sedang, tapi powernya masih besar karena ini dikhususkan untuk big game ya, Bos. Kalau mau irit lagi nanti copot terus diganti pernya atau dipotong pernya pun juga bisa irit. Kalau mau misal buruan kecil-kecil aja itu, dan tuh perjam terpasang. Ini yang spesial pakai laras baja pilihan dari CV AS Outdoor, panjangnya ini 60-an ya, 60 cm lalu 12 OD 14 nih ya. Dan untuk tempat misalnya ada di depan sini, pakainya mini coupler drat, manonya ada di bawah sini ya, bawah. Dan ini kelengkapannya apa saja dapatnya ya. Oke, ini dapatnya peredam tadi sudah terpasang, gantungan peluru, peluru tes, ini STKS, dan juga tali sandang. Juga dapat tas tentunya. Nah, ini dapatnya saku 3 ya. Dan totalnya ini, nah ini pakai tele basnel juga ya, cuma ini enggak ada karena ini adminnya rada sibuk jadi belum disiamkan, nanti dikasih. Oke ya, ini sudah cukup, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jedot dari CV AS Outdoor.